Ini ada garapan teman-teman. Lampu Philip ya, Helix 32 watt. Selamat sore teman-teman. Udah pada ngopi belum? Ini saya coba ya teman-teman. Lampunya. Ini tidak menyala ya teman-teman. Lampu Philip 32 watt. Ini coba ya, ini menyala ya. Ini sekali lagi. Iya ya. Fix ya, tidak menyala. Oke. Entah apa ini yang merasukinya ya teman-teman. Moga saja ini mudah. Oke, langsung saja kita bongkar mesinnya. Cek dulu ya filamennya. Oke, ini menyala ya teman-teman. Oke, ini filamennya masih bagus. Ini apanya yang rusak? Kabelnya. Oke. Menyala. Satunya. Tecek. Wah. Ini tidak menyala, teman-teman. Oke. Jadi ini gimana, Bang? Cara mengatasinya? Berarti ini mudah sekali teman-teman. Kita jumper. Ini triknya ya, kita jumper pakai sehelai kabel. Oke, langsung saja. Tadi yang tidak terhubung mana? Tadi yang hitam kalau nggak salah ya. Oke. Oh. Oh, ini screen-nya putus, teman-teman. Karena karatan ini putus. Gimana, Bang? Kita jumper saja, teman-teman. Oke. Satu kabel. Oke, perhatikan, teman-teman. Ini trik yang mudah sekali. Kita jumper. Oke, setelah proses penjamberan selesai, kita akan uji coba ini. Ya, seperti ini nih teman-teman. Ini screen-nya sih masih bagus. Kita jamber saja langsung ke sininya. Oke, lanjut. Kita cek lagi apakah sudah terhubung. Oke. Sudah terhubung ya teman-teman. Oke, sudah terhubung. Terhubung. Oke. Langsung saja kita pasang.
jadi teman-teman tinggal kita uji coba. Oke, menyala ya. Terima kasih teman-teman. Ini modalnya cuma sedikit, cuma dengan sehelai kabel lampu menyala kembali. Yeay, dapat untung banyak. Terima kasih. Saya mohon dukungannya untuk semuanya, untuk saudara-saudaraku, agar seperti biasa agar channel saya berkembang biak. Maksudnya berkembang harum ya. Terima kasih. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Thank you. Sampai jumpa kembali.